Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bersama saya Bagas. Divisi pengiriman dari Batik Retail. Kali ini saya mau mereview batik cap resik koleksi dari Batik Retail. Yang saya pegang itu adalah batik cap resik. Ada yang ditanyakan? Paling ini mas, bahannya dulu aja ya. Bahan? Bahannya. Untuk bahan, ini adalah bahan katun. Katun 60-70. Seperti ini. Motif mega mendung kombinasi bunga. Mega mendung ini? Iya. Ini adalah mega mendungnya. Hanya meganya? Mendung. Iya, mendung-mendung ya. Apa mega? Mega? Mega itu yang di... yang di sana ketua partai. Cara pembuatannya gimana ini? Cara pembuatannya itu pertama dicap dulu, namanya cap kesik. Pertama dicap, dicap gitu. Ada besi, besi terus ada motifnya. Besi itu dicelupkan di lilin, habis di lilin terus dicapkan di sini set gitu. Nanti membentuk motif seperti ini, bentuknya kotak. Habis itu nanti dikesik. Kesik itu gimana? Kesik itu memberikan warna putih ini di malamnya. Seperti itu. Terus ini pasti harganya. Gimana ini kalau harganya? Harganya cukup murah untuk batik asli cap kesik ini. Cukup dengan Rp150.000 bisa memiliki batik cap kesik ukuran 2 meter. 2 meter. Yeah. Ini bagus buat kemeja, juga bagus buat blus itu nanti membutuhkan sekitar 2,5. Jadi kalau blus itu nanti bisa membeli 2 potong dari cap kesik ini dijadikan blus, dijadikan sarung juga bagus. Kita coba dulu. Coba. Dijadikan sarung juga keren. Apa saya bawaan ini ya? Bawaan. Oke, yang kedua kita review juga, ini juga batik cap kesik tapi beda warna. Kita lupa dulu supaya rapi. Tolong budayakan setelah dibuka itu dilipat supaya rapi. Jangan dibuka saja tidak dilipat. Berantakan. Berantakan. Yang kedua, ini masih tetap sama. Masih sama. Tapi motifnya apa ini? Ini motif kembang jambu. Kembang jambu dan godong kelor. Daun kelor. Dan kelor ukuran ini, kembang jambunya ini. Harganya mas? Harga Rp150.000. Oh masih sama. Per potong. Berarti kita, bahannya juga sama ya? Bahan sama, katun 60-70. Seperti ini. Kita bisa custom pesanan batik cap kesik ini. Misal Anda mempunyai motif yang sesuai keinginan Anda. Misal Anda punya motif apa itu? Motif burung, motif motor, apa itu bisa. Komunitas bisa. Komunitas ya? Bisa. Buat dibuat komunitas logo. Logo. Dibuat logo bisa, bisa custom untuk. Kita juga melayani apa itu pembuatan baju. Misal kakak mau pesan banyak, custom logo maupun motif, nanti kita bisa buatkan bajunya. Sudah jadi baju. Sudah jadi baju. Itu nanti kisaran harga untuk batik cap kesik itu kisaran harga 230.
Untuk sampai ukuran apa itu? Sampai baju, sampai jadi baju. Ukurannya? Ukuran S sampai triple. Triple. Ya. Terus, jangan lupa. Ya. Cara mendapatkannya? Gimana? Cara mendapatkannya nanti bisa hubungi nomor di bawah ini atau kunjungi website kita www.mudakir.com. Oke, jangan lupa kalau ke Solo mampir ke galeri kita di Batik Gidir. Alamat kita ada di Jalan Kolonel Sugiono nomor 67 Sumber Nayu belakang Tengkleng Bujito Glitir. Kayak itu. Sama itu masanya. Oke, ya. Just info untuk objek pangkalan terus diet serta becak. Apabila ada customer luar kota ingin membeli batik bisa diarahkan ke Batik Gidir. Nanti panjenengan dapat fee 20% dari setiap pembelian. Wow. Semisal pembeli itu membeli seharga 10 juta. Wow. Itu Anda dapat 20% nya dari 10 juta jadi berapa? 2 juta itu. Wah, udah banyak sekali itu. Monggo. Menarik. Beri 200 ribu juga Anda dapat 20.000 rupiah kayak gitu. Kayak gitu. Silakan disebarkan ke teman-teman apabila berminat untuk mengajak para customer luar untuk ke Batik Gidir. Kita mempunyai banyak sekali koleksi dari batik printing, batik cap kesik, batik print malam dan juga batik tulis asli seperti itu. Oke. Cukup sekian the review batik cap kesik kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.